Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rekam Solusi Kita. Dan hari ini, Rekam Solusi Kita akan berbagi tips ringan saja, yaitu bagaimana cara menghidupkan AC yang baik dan benar pada mobil yang akan kita pakai. Dan apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita menyalakan atau menghidupkan AC. Oke, sekarang saya sedang berada di mobil. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ketika kita masuk mobil, pastikan jendela mobil kita terbuka seperti ini, dibuka supaya udara segar bisa masuk. Nah, sebelum kita kontak ke on atau sebelum kita starter kendaraan kita, pastikan jendela sudah terbuka semua. Oke. Kemudian ketika kita starter mobil dan posisi mobil sekarang sudah posisinya hidup ya, seperti ini. Dan seperti yang terlihat di speedometer saya, yang terlihat hanya indikator atau lampu indikator hand rentangan saja, dan ini adalah AC. Nah, silakan sahabat menghidupkan AC terlebih dahulu, menghidupkan kipasnya, maksudnya cukup di shutter saja, dan tunggu beberapa saat sebelum kita menghidupkan pendinginnya. Oke. Pastikan ketika kipas hidup, jendela masih terbuka. Lalu kemudian apabila udara sudah terasa segar, silakan hidupkan pendingin. Mulai dari 1 sampai 5 saja. Dan biarkan beberapa saat. Dan apabila udara yang didapat dari AC mobil kalian itu sudah terasa agak segar, silakan sahabat menutup jendela. Seperti ini sahabat Rekam Solusi Kita, agar penggunaan AC kita awet, kemudian udara yang ada di dalam mobil kita itu terasa lebih segar. Lalu kemudian saat kita ingin mematikan AC ketika kita sampai tujuan, pastikan sebelum kita mematikan kendaraan, AC harus dimatikan terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita mematikan AC, pastikan jendela kita buka sedikit seperti ini, sahabat Rekam Solusi Kita, agar pertukaran udara itu ke mobil kita cepat masuk. Kemudian ketika kita matikan, matikan pendingin terlebih dahulu seperti ini, dan tunggu beberapa saat, baru kemudian kita mematikan kipasnya. Oke. Nah, seperti itu sahabat Rekam Solusi Kita. Jangan sekali-kali lupa mematikan AC ketika kita mematikan kendaraan atau mengopkan kendaraan kita. Dan apabila AC sudah mati, silakan sahabat tutup lagi jendela kalian sebelum kalian keluar. Setelah tertutup, baru deh kita kunci off atau kita matikan kendaraan kita. Oke, itu dia tips ringan dari Rekam Solusi Kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.